terakhir sebagai senior ya Pak. Mm-hmm. Pak nanti kan senior sudah mungkin paling lama ya, paling lama menjadi PLKP di Gunung Kidul sudah 36 tahun ya menjadi PLKP begitu. Pak nanti punya tips ya biar tetap semangat, tetap berkarya, tetap apa ya, tetap apa bertugas secara fit, secara semangat buat teman-teman PLKB ya di semua kecamatan termasuk saya. Terutama juga nanti disampaikan tips untuk menggarap SPC. Itu gimana Pak? Yang penting kita ya Pak ya bekerja itu saling saling pengertian gitu Pak. Ya, teman, ya. Iya, yang nomor satu ya jujur ya. Ya semua itu tidak ada yang jujur selain malaikat ya toh. Ya jujur tetapi kita laksanakan. Ya bicaranya terus kita itu bisa selesai, kita kita sama-sama bekerja sama yang baik agar semua pekerjaan itu bisa kita selesaikan. Terus awake dhewe nek nyambut gawe jujur wis penak, mbok piye-piye mbok supervisi tenang atau Pak ya. Iya betul. Ada administrasinya, ada pendukungnya. Ya. Ada jadi ada supervisi baik itu dari kabupaten maupun dari provinsi. Siap. Tenang. Jadi nyambut gawe iki nek wis jujur kita laksanakan wis ora ning tratapan Pak. Pokoke wis jujur penak seperti data itu. Ada, iya. Ya, seperti dulu. Juga. Seperti dulu itu dari provinsi juga datang jadi nggak ada ya terus dibaca misalnya dicek semua IPC ya bagus terus tadi kemana ke Kepil ya terus dia tidak percaya suruh nunjukkan ke Kepil ya ke Citater ya itu menang ya nenek ke penyelantaran bukan ngapusi kalau kerja itu sudah nek awak baru fit loh Pak kita kerja harus betul-betul kerja. Terus jangan menyalahi, jangan sok bantah. Kita beri ada tugas dari kabupaten dan provinsi kita laksanakan. Pokoknya sing penting ora bantah. Nyambut gawe itu penak, Pak. Tenang, penak. Nek wis apa seneng karo kerjaan itu penak. Lah nek mau nyambut gawe ora seneng karo kerjane ya tangih lamun bisa berhasil kita, Pak. Betul, betul. Nek nyambut gawe itu sudah wis sanubarine dhewe seneng karo kerjane karo kedinasane seneng, weh nyambut gawe kabeh iki penak, Pak. Ora mungkin akan terkendala ya. Baik itu di kantor maupun dinikmati ya kalau baik itu di kantor itu. Maupun di lapangan kalau sudah mencintai sayang. Tur awet 6 Pak petugas lapangan kaya awet iki awet 6 lho Pak. Soale kuancane opah baik itu cah sekolah, kader iya, kader perangkat desa semuanya senang. Apalagi kita ngisi dalam pick air di SMK di SMK itu wah anaknya seneng-seneng ayu-ayu ngisi do tiga hiburan lah kita kalau mengisi di kegiatan itu harus pakai humor Pak biar tidak sepaneng kita beri humor biar tidak poin pertemuan Pak adalah bagaimana sukses bekerja adalah sukses mengabdi sukses bertugas adalah satu mencintai pekerjaan iya mencintai pekerjaan ya. Itu saya jadi ingat ini saya jadi ingat apa pepatah Konfusius jadi iya, cinta apa karena pekerjaan yang kamu cintai sehingga kamu seakan-akan merasa tidak bekerja santai menikmati karena apa itu pekerjaan yang kita cintai ibaratnya tanpa katakanlah tanpa imbalan sekalipun ya katakanlah ya jelas imbalan ada fee ada gaji harus ya, kita laksanakan terus laksanakan karena makanya kita mencintai pekerjaan tersebut yang kedua jujur. Jujur dalam bekerja itu jujur enak Pak kalau jujur, enak. Jujur, enak tidak teratabel tidak khawatir karena memang kita melaksanakan sesuai tupoksinya sesuai arahannya yang penting jangan membuat kesalahan jangan bantah juga kalau nek salah sakris dipindah pokoknya sampai gitu sampai ngata poinnya tiga mudah-mudahan diberi kesehatan jujur ya. Cinta pekerjaan dan tertib administrasi juga ikut arahan dari pimpinan gitu iya, ya. Jangan membantah. Iya, gitu. Insyaallah semuanya lancar. Betul. Ada pemeriksaan dari siapapun, kapanpun, dimanapun. Siap. Siap. Iya. Gitu. SPC rapi. Misalnya rapi. Kok dicurigain? Monggo, monggo. Gitu. Kok ini seperti ini? Ya monggo kita tunjukkan kepada yang bersangkutan. Mau ada buktinya gitu iya. Ya. Enak. Saya begini nanti. Saya dulu pernah datangi setengah empat tadi datangi apa? Provinsi. Tengah 4 sore. Jam 3 lah, jam 3 lebih sedikit. Ternyata itu duduk datang dari mana? Wah, dari provinsi. Saya belum siap dan selalu KO saya. Hancur. Waduh, apa-apa datanya kurang, segala macam. Aku itu kurang ngelas-ngelas sana kemarinnya itu. Mungkin ini pelajaran penting dari Pak Naryadi. Sudah 35 tahun di kebetulan mengabdi di PLKPN. Itu tipsnya untuk menjadi pekerja yang
apa ya, yang sukses, yang dapat diandalkan, yang apa ya, berintegritas ya. Mudah-mudahan kita juga diberi kesehatan, diberi iman yang baik, sehingga bisa selesai ya Pak ya Mas Abdul. Ya. Dan juga terima kasih ya atas kerawat Mas Abdul. Terima kasih. Bulan puasa. Ada satu lagi nanti kita. Itu juga Pak Poniran itu motivator KB Pria. Motivator KB Pria yang kita andalkan untuk seluruh kecamatan dia, bukan hanya satu wilayah, dua wilayah, tetapi kalau ada penyuluhan itu kita ajak untuk menyampaikan motivasi tentang KB Pria. Dia kan KB Spiril apa tuh? Fasekumi. Fasekumi, ya bagus. Ya, terima kasih, mungkin sudah hampir 20 menit Pak Nadi. Terima kasih sekali sharing pengalamannya, suka dukanya menjadi berkat wedding kan sudah 3 tahun lebih begitu. Dan tips-tipsnya untuk teman-teman, untuk kader di Kecamatan Mawen, semoga ke depan Pak Nadi makin sehat, makin semangat mengisi sisa-sisa kegiatannya di tahun ini begitu, karena ini juga dalam hal seperti ini nanti bisa kita kembali lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu bagus, keren, keren. Ini dulu kayaknya ini disini-sini tenang nih. Berencana itu keren. Ini lo, iya keren. Pulang, berencana itu keren. Terima kasih. Nanti.